malam gitu kan tambah panas kan, tambah ini sakit badan gak sih? Kan kalau sendiri tuh guys, gak enak guys, lagi sakit. Iya. Udah gak dirawat. Aku dirawat dengan cinta oleh Jana. Ya Allah, emang boleh. Makanya guys, selamat makan. Bahbul apa bahbul? Kampung aku. Karena ya kakak awal bulan 6 tanggal 23 apa itu? Apa itu? Tanggal bulan 6 tanggal 23. Entah. Jangan banyak-banyak sambalnya. Aku mau ke Palembang. Mau ke Palembang. Apa sih? Lu kapan mau oper? Bulan Juni. Tanggal? Insya Allah. Sampai lebaran. Bulan haji ya? Insya Allah. Jadi lah insya Allah. Kalian udah pada makan belum? Udah katanya, alhamdulillah. Aku gak bisa lihat komenan. Gak kelihatan cuman Nur deh. Apanya satu lagi mana Nur? Anak kos. Iya, aku nginep. Satu dekade nanti. Insya Allah. Hadir semua kakak. Insya Allah Gen S hadir. Coba yang nanya. Gen S. Tapi bagus tau Gen S. Bagus lah. Semua. Soalnya kita. Beneran Wan tadi sih pun. Halo Om Puji. Udah mendingan nih. Insya Allah kalau penyakit itu dirasain itu bakal tambah sakit. Mm-hmm. Jadi kita jangan yang ngerasain. Jangan menikmati gitu. Jangan menikmati dan dirasain terus sakit. Mm-hmm. Tapi dia merasa dimanja. Iya, jadi kita harus tetap positif. Kita tuh
nggak sakit, sehat sehat. SNG Slebel NG Boy. Ya Allah. Ih bagus wallpapernya. Yang di TikTok kan? Iya. Tapi aku nyari gak punya, gak ada yang aku loopnya. Gak ada. Eh? Wek? Ada. Gak ada. Ya tadi aku ngantuk. Kalau diturutin beneran tidur dong gak makan. Ibu asalkan kebahagiaan. Itu penyanyi siapa ya? Tahu. Penyanyi siapa ya teman-teman? Kalian tahu tidak? Animes Kamling. Alias Kamaling. Kamling apa? Kamling, siapa Kamling Wulan? Dia mau ngubah-ngubah nama orang. Astagfirullah. Sorry, gak tahu. Kamling. Masa sih nge-like? Jaringannya bagus kok. Nah, tapi kalian yang nge-like tuh mah. Kalau kakak udah sehat ya? Siapa? Abis ini kita mau minum obat ya guys guys ya. Mandel tuh guys susah dia tuh, apalagi aku yang suka pedas, harus ngehindarin pedas itu susah. Jadi mandel tuh kalau pengen sembuh ya jalanin satu-satu cuma dioperasi. Masih? Hah? Ini?
Banyak-banyak makan tape singkong kalau mandul. Hah? Banyak-banyak makan tape singkong. Emang ngaruh buat mandul. Kau suka makan tape? Tape benar-benar tape. Suka. Aku dari dalam rumah, aku, mamaku, bapakku, adik-adikku semua, mamaku enggak suka. Kenapa? Rasa anehnya. Aneh rasanya. Rasa anehnya. Enak tau. Gak suka. Kayak ada asam-asamnya kan? Iya, makanya tuh gak suka. Kayak kalau ada campurannya baru nak mau. Kayak misal pakai uli. Ada Fiko. Kak Fiko? Mana Kak Fiko? Kakak. Kak Fiko. Banyakin makan minum Sprite. Iya. Kayak amandanya kecil, mengecil. Gak tau deh. Wih, jadi pengen keluar ke Allah. Udah lama gak minum Coca-Cola. Abis operasi Amanda langsung minum makan es krim biar beku ini bekas operasinya cina. Emang iya? Gak tau deh. Jangan lada dulu madu. Jangan makan lada dulu, madu jeruk nipis biar enak tenggorokannya. Jeruk nipis. Banyakin makan nanas. Nanas. Nanas kan bukannya gatal ke tenggorokan. Lagi-lagi batuk. Kalau yang masih mentah kali ya, masih muda ya. Ini ada lagi. Nanas madu enak tuh yang kayak waktu itu. Iya. Kok tuh kalau mandelnya apa kambuh itu tuh bakal ngaruh ke panas dingin. Suara serak, terus batuk-batuk, bersin-bersin, pilek. Aku tadi berdahaknya ada darahnya tahu guys pas pagi. Ya nanas di jus tapi nggak usah dikasih es. Nanas madu enak. Nanas madu memang manis. Kayak waktu itu pengen. Gimana mereka mandul di sini? Aku, kamu jadi teman. Ih, mau bajunya. Buat lab. Depok nggak hujan guys. Siapa ini?
nanas madu itu enak, cuma dicocol pakai garam doang. Garam yang udah ada cabenya itu. Aku lagi liatin lab orang. Tanya, kenapa? Respect oncom. Gak berani ya? Ada yang kecil hat. Kepo cina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berapa itu yang nonton? Seribu. Satu-satu. 1001. 1100. Jangan ada anak aja. Ya Allah, bisa menghilang aku. Aku bisa segala-galanya kalau aku menjadi anak aja. Kalau habis operasi, minum air rebusan sirih. Belum operasi. Emang amandel kalau di operasi itu apanya? Amandelnya kan di dalam sini. Terus cara ngambilnya gimana? Ini potong. Ih, gak mau. Kan kamu gak ngerasa. Di bios kan, iya, di bios. Di bis aku bilang mau disuntik mati dulu. Belajar. Enggak, diambil dari mulut. Oh, kurang asam lu jana di bius. Iya di bius. Enggak, dia dipotong lehernya. Dipancing amandelnya. Ayam kan dipotong. Iya ya. Siapa yang bilang gitu? Dipotong. Parah tuh. Mantangan amandel itu es pedes sama yang gurih-gurih. Ya justru itu aku gak bisa mantangin itu. Itu kerasa gak sih sakitnya? Mahal ya dia operasi amandel itu. Kita insya Allah hadir nanti di dekade 1. Satu dekade, dekade satu. Oh, bagus operasi kalau udah besar masih. Biar ambil momennya. Aku kalau es masih bisa mantangin, kalau pedes kayaknya susah. Satu kali engkau masih. Maksudnya, kalau dengan pantangannya ada nyampe misal setahun atau 3 bulan, 4 bulan gitu jangan makan pedas, masih bisa ya. Tapi kalau seumur hidup jangan makan pedas. Ya Allah. Ya Allah, gimana? Ya Allah. Tapi kalau dioperasi suka pengaruh ke suara. Waduh. Ih, enggak mau, nanti suaraku beda. Emang serius ya kalau dioperasi? Ngaruh ke suara. Masa sih? Enggak sih. Kan bukan ini. Emang dia kan bukan di sini, guys. Cuma di sini. Iya, di langit-langitnya. Di langit ada amandel.
Alhamdulillah sampai sekarang yang sering lari yang badan. Yang pernah operasi amandel gak? Nah, tadi. Jangan yang saudara aku juga gak ditengek suaranya. Tengek apa? Nggak tahu. Oke, habis operasi suaranya berubah. Masa sih guys? Sekali. Emang gitu ya? Enggak, aku suaranya nggak ngaruh. Emang iya nggak? Emang kena? Emang apa operasinya udah pas udah besar apa masih kecil? Nggak ngaruh kok. Jadi berubah jadi suara laki ya Allah. Lu cinta Luna kali ya. Suara aku aja kayak laki nih jadi serak. Jangan serak. Yuk. Apa sih Nur gak jelas ya? Pesan aja jus nanas. Jus nanas. Kalau nanasnya doang. Kalau di jus kan itu udah gak ada vitaminnya. Kalian gak makan guys, nonton kita aja makan. Belum teh Perli, tapi insya Allah udah sehat. Karena Jumat harus udah take vokal.
Cuma kayak gini. Iya sama kakak. Ini mau diajak ke Jainul. Ke DKD. Kan Gen S. Kalau dia yang mau. Jana glow up banget, iya dong. Mahari be like, hmm? So sweet, saling transfer penyakit. Emang ada-ada aja Mahari. Jana, semoga kamu jodohku. Ya Allah, siapa ini? Akbar? Kalau Gen S kan semuanya berlima sama Kak Adi. Iya. Kan kalau nggak sama Kak Adi berlima. Ah iya. Intinya kalau kita bilang Gen S itu Bulan, aku, Kazen, Karam, sama Rian berlima. Buat aku di mana tuh, Dor? Tuh. Minum itu minum obatnya semua. Iyalah. Ah. Berarti Kazen datang dong. Iya dong. Kemana? Atau di KD? Iya kan diajak Kak Adi. Ini vitamin. Ini aku sudah makan. Ini sudah makan. Udah ya. Ada. Ini sudah makan. Sudah. Sudah makan. Demam, nyeri, ini apa?
antibiotik. Antibiotik. Bantum. Ini vitamin ini mah. Badan. Padang ini radang, padang. Ini R-nya enggak kelihatan lihat. Oh, aku bacanya badan malah. Acara Dreambox sudah tayang belum sih? Belum tahu. Jana sama Malik dong supaya semangat jawarnya. Semangat Malik. Akbar ini tadi Akbar ya namanya ya? Kok ganti nama lagi dia jadi Malik? Ganti nama dia jadi Malik. Oh, namanya Malik Akbar. Oh, gitu toh. Jana undang Z, emang dia lagi live. Bukannya kajian sakit ya? Hah? Bukannya kajian sakit? Hah? Kajian. Kenapa? Sakit kan? Iya. Ih, ini bau banget obatnya, antibiotik. Biasanya kalau minum dia kesisa di tangan. Iya. Minum air yang banyak. Ada kalau minum enggak? Ada di celana aku kayaknya. Satu tapi. Iya lah, emang berapa minta donor? Ada kiss dong. Wah, jadi kan kemarin guys, Jana tuh bawa permen kiss, terus Jana minta tolong diambilin ke Uwa. Uwa kiss dong, Uwa minta kiss dong. Nya ngindep. Jangan selfie sama tasnya, jangan kalian komen tasnya. Di kamar tuh juga kayak gini tasnya. Aku nggak punya ini. Soalnya nggak punya gantungan tas. Gantungan tas beliin dong. Aku soalnya di kamar tuh juga kan. Iya, biar taruh di sini nih tas-tasnya pada lucu. Beliin dong. Di kamar tuh juga tasnya kayak gitu gantung di belakang pintu. Banyak lagi. Iya, Jana nggak kehitung tasnya. Tapi paket itu mana ada hitam semua. Nah ini enak nih wanginya. Nih. Satu kali ikut tampil apa nonton. Kita ikut memeriahkan Gen S. Karena Kak Adi datang. Jadi anaknya datang. Jadi anak-anaknya datang. Ih, banyak banget sih obatnya, gila-gila nih orang. Dua-dua minumnya. Lima obatnya, gila. Jangan kau sobek kayak gitu. Oh, kira dia sobek yang kau sama. Oke. Masih lur. Minum obat jangan dicium, nanti mual baunya. Kalau aku pengen cium gimana? Mau. Jana. Kiss dong. Jadi ditanya nggak jawab apa tuh, tanya apa, coba tanya, coba ulang. Agak lain bapakmu, agak lain terus keluarga. Kita nggak tampil, kita cuma nonton, datang di undangan. Iya, aku nginep guys di rumah Wulan. Nah, temenin di rumah bunda. Halo Kak Arseni, Kak Arsenio, salam buat mamanya. Berarti kalau Ulan minta permen kiss sama kakak, bilangnya gitu. Heh, video ini kakak minta kiss dong. Gue potong ya. Ini emang komen-komen nih parah. Iya nih parah. Itu kosan ya, bukan rumah. Kayak kosan ya. Kayak kosan ya. Ini kita di kamar. Aku mau minum yang gede dulu. Ntar yang tiga sekaligus. Tiga.
Atau kakak jawab maunya di mana? Jangan ngomong kayak gitu, guys. Kau kalau minum obat itu obatnya dulu masuk terus air. Gak bisa aku begitu. Ih, kau kayak mamaku. Mama aku kayak gitu. Kita semua, aku terus siapa lagi nggak tahu. Kita kalau minum obat beberapa ya. Obatnya dulu masuk ke dalam mulut baru minum air. Gak bisa, aku malah nggak masuk tahu itu. Malah air duluan yang udah habis. Kayak kalau obatnya jangan ditempel banget loh. Gak bisa. Kalau mamaku air dulu tuh, baru obat. Obat banyak tiga. Empat bisa orang tua ada temanku makan obat pakai pisang saking nggak bisa iya buat menghilangkan itunya enggak biar bisa nak ketelan jadi obatnya itu ditaruh di pisang kegigit loh enggak kegigit dimasukin ke pisang itu loh Ya Allah. Ada juga minum obat harus dihancurin dulu. Padahal itu lebih pahit ya. Aku dulu pas kecil iya, nyampe umur 12 tahun aku. Kalau kecil kayaknya banyak yang gitu. Tapi orang besar juga kadang kayak gitu. Sampai aku lari-lari tahu dikejar mamaku karena aku nggak mau minum obat karena pahit. Nggak pakai pisang nggak bisa tuh. Bukan ada yang bisa. Pakai trio pisang. Ulan tuh yang mana pakai trio pisang? Kamu yang mana? Tanya nanya balik. Kan ada dua, aku mau satu. Gak ada. Yang pasti-pasti aja. Ya, mau yang pasti tapi. Dulu baru obat itu aku. Kamu seperti yang lainnya. Ribet kue doang. Nang kue. Nanti cerita. Ini rumah Wulan iya. Minum. Iya guys, nanti dia habis minum obat dia tidur aku gimana? Scroll TikTok. Enggak dong, ini belum ada efek-efek mau tidur. Nanti. Emang. Iya kan? Gak langsung ini. Iya. Nah. Kan cepet habisnya baterai. 56 deh, aku kayaknya 56 deh. Oh iya. Enggak dari sini udah kelihatan kayak berapa? Kayak sedikit gitu, kayak udah 35. Apa kalau jauh gak kelihatan? Kayak kita kalau live komen aja ini gue gak kelihatan nur komenan coba nunggu sini ya. Itu sini taruh di sini ya. Kalau lagi live komen-komen yang kita baca aku gak kebaca. Yang nyuruh undang-undang ada masalah apa sih idola kalian istirahat lo guys paham iya. Aku benci banget pertanyaan kayak gini. Mana? Jailan milihnya. Dia lagi dekat sama Ram. Enggak, lagi jauh orang yang gak ada di sini. Tahu. Alhamdulillah. Soalnya kucit banget. Iya lagi gak enak. Gak enak hati. Enak perasaan. Sekarang Wulan kita panggilnya gay boy. Jadi aku sudah gay Wulan gay boy punya Amin. Tahu tuh Amin kan? Jalan sama Raja lucu masa sih? Amin lagi istirahat guys, jangan disuruh-suruh. Iya si Amin. Kasian dia. Amin tapi kemarin pas aku kan nggak bawa mobil ya pas
berangkat ke Hobah jalan kaki, terus pas pulangnya aku yang bawa mobil. First time nyetirin Amin dan Sulaiman. PTW aku pengen masuk di akademi. Masuk sayang. Daftarkan diri mana? Iya neng. Amin siapa? Bapak gue. Cepat nanti. Bapak gue guys. Kayaknya nggak ada deh DA atau LIDA tahun ini. Tahun depan ada. Kalau dia bawa ngebut terdak-terdak nggak Pak RT-lan. Enggak lah, orang aku keren bawa mobilnya. Insya Allah, dia mengakui dirinya sendiri guys. Amin, bapak dari anak-anaknya ibu, ya Allah. Nama dia kan dulu aslinya Amin Yuhdi. Yuhdi. Apa sih tuh? Ngadaharan. Chicken. Tanya chicken gak tuh? Ayam aja chicken. Lagi ngadahar apa bahasa nasi, sangu ayam, sangu manuk. Enggak ada manuk ayam ya. Apa? Sangu hayam kawin hayam. Jauh nggak ada ya, jalan gitu namanya. Jalan dan jailan. Ih. Jalan. Bagus ya. Amboy, Amin dan Gboy. Juboy, Judi dan Gboy. Boy Jud. Kak Jenul ada di sakuku nih, dikantongin. Halo, salam kenal juga. Aku pengen ikut di akademi berarti tahun depan. Soalnya kayaknya tahun ini gak ada. Jenah kenalkan, apa nih? Sama Kurniawan Wul. Kurniawan siapa Wul? Selamat malam. Kurniawan, siapa Kurniawan? Di susah malam mau dilaminating. Pak Ujal. Rame kan? Bang Pak Ujal. Itu kan seangkatan sama Dini. Enggak, singsternya sama Kak ini. Kak Jainul. Oh iya, kan dia juara 4. Oh, berarti enggak belum lama ya? Belum. Oh alah. Tisunya mau dilaminating guys. Jadi disimpan. Jadi dilaminating kayak KTP. Tisunya dibuka, dilipat. Dilipat kotak. Baru dilaminating, taruh di dompet. Jadi abadi seperti KTP. Anjay. Makasih ibu. Janul mes dulu. Enak. Janul gak tuh? Bukan saudara itu, Kurniawan tuh. Orang dia sering gamein aku dari 2020. Siapa sih? Kemarin yang video-video. Tepo Cica, no, this is teh Indonesia. Mau dong jadi brand Indonesia. Teh Indonesia. Kalau brand Indonesia, kita semua nih jadi brand Indonesia. Halo Kak Tia, terima kasih. Dia suka ini ngeprik sendiri. Siapa? Kerjain lu.
Masak banyakan makanan kebab sama andal sih mama, gak jelas. Kenapa gak ada dia tahun ini? Gak tahu sayang. Semoga cepat sehat. Dia udah mendingan. Cuma masih ada batuk pilek. Kamu ngetag aku Sinta? Gak ada kok. Boleh kita membuka pertanyaan-pertanyaan yang ingin dipertanyakan untuk kita berdua? Iya, kalian memberikan pertanyaan, kami pasti menjawabnya. Satu pertanyaan 50.000 ya. Iya. Jadi kalau pertanyaan apapun yang kalian kasih, kita akan menjawabnya. Iya, asal? Asal 50.000. Asal 50. 50. Jadi boleh nggak fotonya aku jadikan wallpaper? Boleh, tapi jangan diguna-guna. Jangan kau ngaku-ngaku ini pacar aku ke teman-temanmu. Mana yang mana fotonya? Kasih tahu dulu ke aku. Tapi jujur ya. Udah mandi, aku gak pernah mandi sifon. Boleh asal jawab jujur, ya udah. Ya udah transfer dulu 50 satu pertanyaannya udah. Ya Allah 50.000 gitu. Iya kan? Diana bisa jadi BRT bukan? Bukan ibu RT aku. Enggak masih banyak. Udah yang satunya. Ini mereka orang Arab, iya Arab condet aku. Aku suka lihat kamu, gue dulu jawaban aku suka kamu sama Hari waktu lidah. Wah, Masya Allah. Tunggu. Kasih tau segala yang sebelah timbul. Yaudah, transfer dulu 50. Ya. Ayo, 50.000 dulu. Satu orang 50.000. 100.000 dong. Satu orang 50.000. Satu pertanyaan. Gue bilang satu orang. Ini aku liatin langsung galerinya. Sampai foto-foto yang tidak terposting pun kulihat. Iya, ini 50. Nih, lagi lihat like orang. 50. Yuk bisa yuk. Untuk jawab pertanyaan kalian bisa bisa yes. Tag di. Kalau enggak mau ngeluarin ini berarti 80 mawar dulu. Heeh. Emang 80 mawar berapa? Enggak tahu. Ngarang aja gua mah. Ya udah kalau nggak mau transfer 50 kalian sawer aku pakai bunga mawar merah atau pakai ini pakai beruang satu udah kalian lihat kuku jelek ini menurut aku ini jelek sih ini nggak cocok di tanganku jadi jelek gara-gara makan itu. Maaf. Cuci tangan dulu aku ya teman-teman. Wih itu 50 dikirim kemana? Kirim ke rekening Jana. Bulan Paneglangnya di mana? Paneglangnya di ini Pasar Picung. Neng Jana nemenin Bobo Neng Bulan ya iya. Cek WA terakhir Bulan. Belum dikasih gap jadi nggak mau ngasih tahu. Ku pertemukan. Waktu pertama kali. Kita di atas yuk. Sini. Kita. Kurang ajar ya Jana. Ada lope-lope loh. Iya. Soalnya biasa yang untuk nyawa pakai embanking anak Uti. Kenapa Uti? Kita kalau misalnya maghrib, kalau nyapu jangan sampai keluar. Enggak. Jadi ku ituin. Ku ambilin dulu ini yang rambut-rambutnya. Jangan lihat. Ih, najong banget dah.
Gue tabok ya Nur. Gak mau ah, kalian ngeliatin. Kalau habis makan pasti naik. Iya, terus apa gunanya? Apa hubungannya? Lu kan kecil. Udah lah, udah perlu udah dibenerin. Kan ku pertemukan kamu yang menjadi milikku. Ntar bikin emangin dulu ya, walaupun gak tanya jawab. Ya Uti dia, makasih. Kenapa? Cus bikin embanking Uti. Ini cantik kan? Gak ada cantik. Ini cantik. Lips kan? Buat lips kan? Iya sayang. Kok gak benar ya? Apa sih dia prik banget? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Gimana tepuknya? Tepuk tangan. Oh ini satunya apa? Ini doang. Nggak tahu. Terakhir WA sama Jainul. Iya makanya sawer dulu. Udah. Gak ada Nur, gak ada. Mana? 87 harga 158. Ada warna hitam. Di situ ada. Ini langit. Minta. Sama warna hijau juga cakep. Cuma 158. 158.000. Bahannya cakep banget. Bahannya itu kayak kaos polo shirt gitu loh. Cakep banget dan stretch ya. Tasnya ready sayang. Tasnya ready. Mau tasnya boleh. Tuh, TTPO ya, kodenya TTPO. 638. Yang mau cepetan di komen 638.000. TTPO. Kalau nggak komen pun langsung komen pun bisa ya. M87 bajunya. Bisa, bajunya sayang, bisa. M87 harga 158.000 aja. LD 100 bisa stretch ya. Nih aku kasih lihat dulu, dia bisa stretch tuh ya. Ini LD-nya aku pakai sik biar nggak pucat. Bisa ya. Dan ini super lembut bahannya. Walaupun dia kaos polo tapi bahannya lembut dan adem. Warnanya juga cakep-cakep, hitam dan bahannya. Ayo Uti ke Jakarta, aku temuin nanti. Ini kalau seandainya bahannya nggak enak, kamu pulangin tukar barang lain. Bahan polo shirt tapi halus, bukan yang kasar punya. Lembut dan stretch lagi, tuh. Bisa sendirian aja. Iya, kok cepet ya waktu berlalu. Iya oh, Uti, ya? Benar. Cakep banget bahannya itu. Nah ya. Hitam, aku coba hijau ya. Coba kita hijau. Dan bahannya ini, dia tuh stretch. Jadi bisa sampai LD besar, sampai 110. Aku deket banget sama rumah. Kakak pengen ngeprobain, oh iya. Tas TTPO, oke, kita coba warna hitamnya. Abis ini aku ada kaos simple dulu. Baru abis itu kita ke set. Aku ada set lagi, dua macam set. Ya. Kaos, abis itu kita ke set ya, ada dua macam. Ntar main ke rumah Ulan set ya Uti. Set lanjut satu dan set bahan polo shirt gitu satu. Ada hoodie-nya. Ini warna hijaunya tuh lihat. Nah yang bosan hitam putih, hijau okay, nih, Uti. Ada hijau. Jadi jangan hitam putih mulu kali ya. Tapi kalau seandainya orang yang suka hitam putih, itu mah aku tahu banget. Pasti mereka akan kolek hitam putih aja udah. Ada aku punya teman ya, baju dia hitam putih semua. Kucing ya, pun menari. Mengajakku bercanda. Aku dapat ya tas ya. Dapat tas yang ada yang membuatku bahagia. Gimana harganya? Hai. Ini pasti pas pergi ke sana dipakai. Boots masih ada
Apa Nur? Putih 35, bagus nak. Bagus nak. Mana pentul? Enggak ada. Aku bisa kalian lihat aku dari ada pentulku. Mana? Size busnya tinggal 35, 36, 37, 39 ya. Ada yang udah habis belum? 37 udah. Gimana pakainya? Pakai dari tadi aku enggak ganti-ganti bus ini kesakitan anakku pakai ini. Iya. 35 sampai 39 hitam ya. Tinggal dikit-dikit aja dua pieces gitu. Oke, yang mau bajunya M87 harga 150. Wow. Hijaunya ya. Aku basah dingin itu. Yang mau ini hitam. Yang mau dua hijab, teman-teman. Apa itu? Plus sih kan? Nah. Dia kalau pakai hijab harus hijabnya wajib gini. Next, yang mau cepetan di komen sambil aku baca lagi. Lihat dong boots hitamnya. Ini aku pakai, sayang. Dari Pontianak mau dikirimin apa? Apa aja Umi Uti, aku suka pasti. Apalagi dikasihnya dengan ikhlas. Di dalam ini bahannya tuh bulu ya. Jadi lembut halus, enggak sakit. Dan sampingnya tuh lambangnya lumayan banget pipin neng. Iya loh. Insya Allah kakak 6 cm ya, 7 cm atau 5 cm ini. Kurang lebih segitu. Dan dia gak pegel, gak sakit pakai ini, asli enak banget. Emang sih bagusan ini sih. Kan jadi kayak tangannya jadi bersih gitu. Ini jelek tuh, ini jadi kayak hitam. Iya. Lu nasi bereksperimen berdua gitu pakainya. Ini koko-koko satu. Ini cuma dua warna. Dadal durian enak banget. Iya enaknya. Duriannya juga boleh yang banyak. Jogger oke banget karena body fit ini. Udah. M85. Mana adanya dulu kakaknya. Kita sebenarnya cuma beda bulan ya. Boots enggak ada kan? Maaf ya. Ke 41. Jarang sih ada ke kita beda tanggal. Terus saja. Makasih Bu Mariam. Wes, auto bikin jadi. Kucing pun menarik, mengajakku bercanda. Hati riang. Makasih Uti, berkah selalu Uti, cinta Mina Jinggo. Jalan, Janaulan Selibau. Salahkah bila beta sayang senyongnya. Oh iya, Jana katanya banyak yang minta ini. Minta apa? Banyak yang minta tutor hijab. Kamu ituin ke aku. Mana hijabnya? No, hijabmu. Salahkah bila beta jatuh cinta parale. Beta sayang bisa bohongi perasaan. Nggak bau kok hijabku. Steve, ketakutan. Sini nak. Sinilah di belakangku biar kelihatan kau memakai kamu. Bereksperimen Jana akan membuat tutor hijab yang sering Jana pakai, yang sering ditanya-tanyain. Yang gimana sih? Biasanya aku pakai hijab itu cuma gini doang. Terus ini di kayak dilipat. Dilipat. Gini kan? Gak miring juga. Terus diginiin udah. Nih. Udah gini doang. Aduh. Tinggal dilipat di sininya. Udah gini doang. Enggak oncom yang kamu bereksperimen. Gimana sih? Jaketku. Gimana sih?
Biasanya itu pakai ini, pakai hijab segi. Seksi ya, Bu. Dah. Kok pakai lah itu? Bukan, ada yang mana? Sejana ini. Pakai pentul tadi dijepit. Mana pentulnya? Ah, mampus. Cantiknya Nyonya Basyar. Emang boleh senyonya Basyar itu. Pesinu. Pas kita live mereka dengar guys suara aku kalau terkadang kedengeran oncom katanya Jana mewakili katanya. Maaf ya guys. Itu adalah salting. Kalau kita pipinya keluar semua. Kita kalau memaksa orang, menyuruh orang memakai hijab sebenarnya enggak bagus ya, teman-teman. Jadi kalau orang kalau mau pakai hijab itu emang yang enggak pakai hijab tuh emang belum tentu jahat dan iya, berdosa juga. Yang tertutup juga belum tentu baik. Iya. Semuanya itu niat dari head, semuanya punya dosa masing-masing. Mirip Una. Ini Uni. Uni Wulan. Gini. Kamu ada pakai hijab? Jadi kayak ibu-ibu. Oh iya, aku cocoknya pakai hijab segi. Nah, bentar aku apa ambil. Nah, ambillah. Si hijab segi. Tapi kalau lecek biarin ya. Iya. Santai. Pas dipakai. Ah, oke. Au. Kita nunggu dia ngambil hijab dulu ya, teman-teman. Kayaknya enggak ada. Di ini semua di Cikande ya. Allah, pasti nggak terbang. Dimana nggak bisa ul? Udahlah, bisa Nur. Gak rapi, gak seimbang. Dah. Nih, kalau sekarang kan model, aduh, hijab tuh modelnya sekarang yang gini kan? Bobonya jangan malam-malam, insya Allah. Pernah kecikannya pernah. Nih. Tuh hijabnya lecek. Hijabnya ini. Apa namanya? Gelombang. Sekarang tuh model hijab tuh yang kayak dalaman hijabnya keluar gitu. Jadi dia tuh gini. Tapi kau enggak karena mukamu bulat. Gak cocok. Iya, ini kan hijab. Hijabnya curly. Belum dicetrika. Dia. Apa kata? Sampai keriting gitu hijab. Iya, guys. Kan harus disetrika dulu. Ini kan cuma percobaan ya, jadi enggak usah disetrika. Tuh. Nih, kalau muka bulat cocoknya hijabnya munduran. Terus pakai dalaman hijab. Mana dalaman hijab mau itu? Ambil. Janganlah pakai dalaman, udahlah. Kayak mau kemana aja, cuma mau coba-coba. Aku kalau pakai pentul, aku dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan. Iya, emang kurang sehat, Bunda Gusma. Ini anggap aja ini aksesoris gitu ya. Kritik. Terus ininya. Kadang-kadang aku langsung gini kan, tapi kadang juga aku gini, ini ke bawah gini, tapi ini diginiin. Gini, coba pegang ini, nah gitu, terus ini aku gini, coba tangannya giniin. Jadi kayak nggak terlalu tebel gitu loh di lehernya. Jadi tinggal. Kenapa ininya menyun-menyun ya? Tanya lah pada dirimu. Karena keriting. Nih udah gini. Ada Om Anki, Om Anki, sawer dong.
Sekarang juga buat beli cilok. Ini di belakangnya. Ada Om Monkey. Halo Om Monkey. Om Monkey koleksi kamu. Kalau kepalanya jangan miring, nanti aku pakaikan miring pula. Gini. Terus di sini aku kasih gini. Jadi tertutup. Kasih Om Monkey, sabar dulu dong Om Monkey menyala Om Monkey. Gini. Udah gitu. Terus kadang juga aku cuman gini doang. Kadang kalau mau sekolah SMP nih ininya diginiin. Iya benar. Kalau enggak gitu, aku juga kadang gitu. Kalau enggak gitu kadang ini gini. Diikat. Iya, gitu. Tadi yang bagus sih yang ininya diginiin. Iya, bagus. Kesini. Mungkin ada peniti ya. Om Monkey, hilang Om Monkey. Pegang. Kalian udah pada beli ini belum? Masih ada ya nih ya? Tuh. Ada yang nanya, Ci, habis cat rambut kok rambutnya masih kelihatan sehat? Biasanya udah kayak kanebo kering. Aku pakai ini kayak ibu pejabat. Bio Super Treatment. Jadi ini apa? Ini tajam kali ini. Misalnya after chemical, pakai ini akan belum, belum sembuh. Tapi nggak dirasa. Tapi ini didalamin ke baju. Iya kan biar kayak gini. Ayawan Ki sawer ayawan Ki. Tapi nggak cekik bro. Ini di hari ini Cina. Karena kan biasanya kan kita model-model hijab kita sama orang-orang yang sudah lama pakai hijab kan beda ya. Kalau kita kan lihat dari TikTok gitu. Karena aku juga memakai model hijab. Aku lihat di TikTok. Tuh, benar guys. Buat mua janda ya Allah. Mimpinya gosong belum isi. Oke, okay, Oman kiri tunggu top up-nya. Biar kita tapi bagus kok. Jangan kayak gitu. Kalau begini hijab sumpah. Itu waktu hijab waktu SMP waktu SD. Aku waktu kalau SD aku pakai hijab. Nah, juga. Hijab yang ini, hijab yang lur coba sini. Kalau pasmina kan enggak bisa digimana-gimanain ya? Nih coba kamu bereksperimen. Bikin ini aku baru pakai, aku baru keramas sekali kemarin. Mana yang aja sih? Enggak tahu. Cat rambut. Ya, jadi setelah cat rambut, kita kan pakai chemical. Di waktu cat rambut aku sempat ditanya. Aku kalau pakai pasmina kelihatan banget. Gedenya pipinya. Tapi aku kadang gini. Ini bisa rusak kalau di apa di cleansing. Karena apa? Rambut gua anti badai gitu. Aku bilang lanjutin aja. Karena kalau enggak kayak gitu enggak di cleansing, rambut gua akan rontok. Jadi ininya di. Jadi kan di cleansing. Di cleansing itu sebenarnya di bleaching ya. Bayangkan rambut di bleaching dalam keadaan kemarin sempat ujungnya sudah kan cocokan segi aku. Akhirnya terus setelah dicuci. Miring kasih kalau miring perbaiki dulu. Kadang bisa kayak gini, tapi kalau misalnya ini jadi kayak gini aku. Aduh. Coba deh boleh. Soalnya kalau misalnya enggak di ini-iniin, gimana? Diginiin jadi ini kayak ke atas gitu loh. Kalau mau kebo jadi gini sih. Aku enggak nyaman banget. Coba aku bikin senyamanmu dulu. Lancip. Nyaman loh. Nyaman sayang, nyaman. Itu apa itu? Ini. Oh, oh. Syari.
hari kali. Udah aja. Bulan. Oh. Udah aja gay boy. Jangan lagi tuh. Nah gini kan aku belakangan satunya. Terus kadang ini tuh aku kayak aku masih pendekin dikit tapi. Terus ini aku ikat di belakang. Ini diangkat. Nah kita nanti pake, kita ambil baju nih, ambil baju tangan panjang. Diam. Dah. Ambil baju dulu. Ini niat nih. Pakai blazer apa sih, blazer atau jaket gitu yang tangan panjang. Nah. Orang gila mana? Halo Gorontalo. Nih. Sana. Nah, dah. Nah, dah. Jadi belakangnya juga ketutup. Nah, kita aja. Sini Nur. Ini Jana memakaikan hijab bereksperimen kepada diriku ini. Bagus kan ini yang gak terlalu nyuncung. Nyuncung, kunyuncung tinggi. Kayak Syahrini Cidanur. Syahrini Cikande. Syahrini Depok nih. Siapa sih lagi nunggu ini yang one set. Lucu. Tapi aku gak bisa pakai. Uti dia yuk di SS. Ratut Atut. Ratut Atut siapa? Bupati. Dulu. Bupati apa gubernur? Wah, makasih Ano. Ah. Si Jana nih ganggu-ganggu ini. Ramai kali 1700 yang menonton aku mana. bentar. Bentar ya guys. Ini Jana mau buat video. Kalau saja aku tahu. Bukannya tadi udah ya? Makasih Kurniawan. Lagi sama Wulan. Iya Bun. Gimana? Iya tadi di infus Bun. Satu. Ini ada Wulan sini. Alhamdulillah mendingan Bun. Udah enakan dikit. Iya Bun. Aku di rumah Wulan Bun.
Udah tinggal kirim ke Bunda. Tapi aku tahu sakut salah sebut namanya, yang H itu bacanya apa, Bun? Bunda, jadi aku gak usah pakai H ya kali ya. Oke, Bun. Siap. Iya, aku buat. Tadi takut salah ini. Oke, Bun. Ya. Ya, Bun. Siap, Bun. Ciamis, halo. Guys, mau nanya-nanya apa? Silakan yang mau nanya-nanya. Zing, zing, gitu, 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 gitu. Ada yang live? Kita nanti mau live random ya. Ya, Nur? Iya. Kita mau PKPK, mau live random nanti. Sama siapapun ya? Sama siapapun, jangan langsung baper ya. Iya, ini cuman random ya, guys. Kita cuma bercanda biar seru-seruan, biar semangat lagi. Beta cuma bisa minta dari Tuhan. Kamu nyanyi lagu timur tidak, Wul? Gak. Harus, Wul. Kan aku juga pernah menyanyikan lagu. Jadi kamu harus menyanyikan lagu kita ya. Aku okay? Tahu kok. Aku tak tahu diri. Aku beta. Beta janji. Beta jaga. Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma paralel saja cinta abadi selamanya. Wulan janji, Wulan janji. Cepat kau bikin itu. Makasih Bunda Preti. Berkah selalu rezekinya Bunda aku. Yuhu. Ntar aku mau bikin Q&A. Ini pergi. Aku buat video ya. Terus aku pakai hijab lagi. Oke. Gue sakit perutku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jana mengucapin selamat ulang tahun yang ke-71 tahun. 71 tahun. Jumlah 71. Tahun, 71 bulan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jana mengucapin selamat ulang tahun yang ke-71 buat Bapak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM. Semoga selalu sehat, semangat, dan selalu motivasi. Selamat ulang tahun. Best, Jana. Sulit. Kenapa bias-bias jelek ya? Mukanya. Enggak, kata-katanya tertata rapi. Tertata lapar. Nih. Jangan mengucapin selamat. Bagus ya, Jun. Pakai efek lagi dong. Efek IG. Ini Wulan. Wulan jaga. I amin untuk selamat. Amin. Putih kali. Iya, putihnya. Ini pada pamit. Bila aku tak kaya, aku enak kalau begini. Bila aku tak kaya, aku tak mengapa. Bila aku tak kaya. Nah, oke.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jana mau ucapin selamat. Saya Jana. Harus saya Jana atau gimana ya? Saya Jana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Jana. Saya mau ucap. Jangan saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana. Jana mau ucapin selamat ulang tahun yang ke 71 tahun. Benar ya? Iya.